Amin. Amin. 3 poin, Pak. Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Bismania, kembali lagi di channel Arwah Akab. Ya, kali ini saya sedang berada di mes pemain PSIS ya. Dan ini saya akan melanjutkan konten yang kemarin. Kalau kemarin saya review bisnya dan sekarang saya akan mengawal keberangkatan para pemain dan ofisial untuk menghadapi tim Persik Kediri di seri kedua Liga 1, yaitu di Stadion Manahan Solo. Dan ini saya bareng teman saya. Subscribe juga channel AKP Production. Jangan lupa ya, subscribe. Oke. Dan itu bisnya berada di sebelah sana ya. Ada dua bis. Dan ini bis tim PSIS-nya, dan itu kalau nggak salah bis satunya untuk tim ofisialnya. Oke, yuk ikutin terus teman-teman videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, ini suasana di sekitaran mes pemain PSIS ya. Di kota santri. Cukup. Cukup ramai sekali ya teman-teman. Ini kumpulan panser biru dan snack. Dan ini bisnya yang akan membawa tim pemain dan ofisial ke Solo. Dan ini bis yang satunya ya teman-teman. Nah ini dia supirnya Pak Abadi. Sip. 3 poin ya, Pak. 3 poin harga mati. Ya, oke, teman-teman. Ini untuk bus yang satunya yang kalau nggak salah akan membawa tim ofisialnya ya, menggunakan PO Subur Jaya. Jetbus 3 plus SHD Voyager dengan julukan Paul Neumann, dan ini yang akan membawa jajaran tim pemainnya. Ini yang saya review kemarin ya, waktu pas malam itu di Ungaran. Nah ini suasananya cukup ramai ya teman. Banyak teman-teman panser biru dan snack. Nah ini dia salah satunya. Oke teman-teman, itu Pak Abadi sedang merapikan atau membereskan alat-alat untuk latihan di sana ya. Alat-alat latihan dan alat-alat sebagainya. Oke, ini dia suasananya persiapan untuk menyambut match pertama di seri kedua Liga 1 menghadapi Persik Kediri yang dilaksanakan di Stadion Manahan Solo. Oke teman-teman, kalau kemarin saya review bisnya di bagian eksterior dan interior, dan untuk kali ini saya akan mengawal keberangkatan para pemain dan ofisial tim PSIS Semarang. Ya. Dan ini supir dari bus yang satunya ya. Ini
Dan itu bus Trans Semarang. Ini sudah waktunya berangkat untuk pemain. Berjuang di rumput hijau tanah lapang, bangkit berdiri demi lambang di dadamu, teruslah bersinar Semarangku, jangan kau ragu, kami di sini bersama meraih kejayaan. Bangkit berdiri demi lambang di dadamu, teruslah bersinar Semarangku, jangan kau ragu, kami di sini untukmu, bersama meraih kejayaan. Hey, Jonathan, Brian, Semarang, Semarang, hey, Aurelio, kita di sini Semarang, hey, Mas David, agak mundur. Oke teman-teman, ini waktunya mengawal ya keberangkatan tim PSIS Semarang ke Solo. Dan ini bisnya. Di. Amin. Amin. 3 poin, Pak. Siap. Pak Bedi, pokoknya ngantor tata ning arep ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Oke, teman-teman, ini persiapan diberangkatkan ya menuju Stadion Manahan Solo untuk pertandingan match pertama di seri kedua Liga 1 menghadapi tim Persik Kediri. Mohon doanya teman-teman untuk tim PSIS Semarang agar bisa meraih 3 poin.
3 poin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja konten ngoyot bus PSIS Semarang sekaligus persiapan untuk seri kedua BRI Liga 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dukung terus channel Arwah Akap dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busmania.